proses pemasangan piston sama mekanik andalan Lestari. Oke mas, akhirnya gimana ini motor PCX 160 korban bensin busuk. Nah, akhirnya di lemmer block ya, karena untuk stok piston kita oversize-nya yang standar kita habis dan sudah kita pertimbangkan, jadi kita lemmer block ya. Jadi untuk konsumen yang punya motor PCX 160 jangan khawatir ya. Jadi untuk kerusakan selanjutnya ini bisa di oversize ya, atau di lemmer ataupun naik size ya, naik ukuran untuk piston diameternya. Ini di oversize 25. Jangan khawatir ya. Jadi motor kayak gini nggak harus ganti blok, bisa di lemmer ataupun bisa naik oversize nih. Ini rangkanya ya, PCX 160. Untuk diameter piston nggak ada yang sama ya, karena diameter 60. Ini lagi proses pemasangan mekanik kita, mekanik andalan kita Mas Heru ya. Udah 3 malam di sini menginap karena kita kemarin menyelesaikan yang ini, yang lama-lama ya. Itu di situ ada lagi bit ngejim ya. Besok juga bisa kita review untuk yang itu ya. Kalau kita ada waktu besok kita review. Itu sudah kita bongkar untuk silinder bloknya. Cuman kali ini mekanik kita lagi nyelesain yang ini. Sudah kita beli. Kakak lo biasa lah.